Hello everyone, Sumi di sini. Sumi. Okay, sesuai janji, Sumi akan bikinin kalian tutorial gimana caranya buat badan laki-laki. Okay, tanpa basa-basi kita langsung aja ke tutorialnya. Boom. Okay, everyone, kayak tutorial yang buat cewek ini sama kita buat bingkai yang dulu dalam mempermudah kita buat kerangka. Nah, ini sama kayak kemarin, cuma barisnya aku tambahin jadi 8 karena cowok tuh tinggi maksimalnya segitu kira-kira. Nah, langsung aja garisnya setara dengan 8 kepala. Nah, sekarang aku akan buat cowoknya itu di kepala ketujuh, dan berikut caranya. Sama kayak yang cewek ini, kita buat kepala balon dulu seperti itu. Oke, buat kepala balon. Hora. Hora. Oke, kita buat kepala balonnya tuh sampai 3 kolom. Kalau yang cowok, nah berhenti di tengah-tengah situ. Seh. Nah, di sini kita mulai pembuatan badannya. Seperti apa? Seperti ini. Oke, langsung aja kita aplikasiin ke sini. Kita buat tepat di situ garisnya, terus agak panjangan karena cowok tuh bahunya lebar, nggak kayak cewek. Dan kita buat kotak agak melengkung di bawah seperti ini. Kasih jarak di garis itu. Nah, kita buat tulang pinggulnya tepat di sini. Kita buat garis di situ. Terus kita dulu kita buat melengkung. Terus gini. Kita buat celana Superman. Yeay. Oke. Sudah. Belum. Sudah. Sekarang buat paha sama tangannya gimana? Begini. Cacang. Begini ya, teman-teman. Ayo, kita mulai. Kita buat garis dulu. Terus kita buletin di sini buat tangannya, bahunya. Oke, kita buat bulat-bulat sempurna. Bulat-bulat. Bulat. Oke. Kasih garis. Nah, kita buat bulatnya tepat di bawah garis kolom itu. Nah, terus kita buat tangannya begini ae. Sate ahe. Alah, bulat. Oke. Nah, terus kita buat bulat lutut di sini. Situ. Dan bulat-bulat mata kakinya di sini di bawah kolom ke 1. Ke berapa? Ke 8. Terus buat kakinya seperti ini aja udah. Nah. Nah. Oke, kalau udah kita langsung buat tubuhnya berisi. Gimana? Kita turun opacity-nya terus tambah layer yang tadi. Oke. Seperti apa kita buat tubuh berisinya? Mau tahu? Seperti ini nanti. Oh, ntar dulu. Ini bulat-bulat sikunya belum. Harus jejer dengan itu, oke? Oke. Nah, sekarang kita turun opacity, terus kita buat tubuhnya berisi seperti ini. Blababadaw. Oke, langsung kita buat ya. Seperti apa lebih lanjutnya? Kita buat kepala begini. Skra. Kita sekalian cepetin dikit biar nggak terlalu lama buat garisnya. Oke, kita langsung buat lehernya. Cowok ini lehernya agak gede dari cewek. Terus bahunya lebih lebar dan agak berotot kalau cowok. Dan kalau misalnya kalian pengen buat
apa itu cowok yang penuh banyak otot, nanti aku ajarin ABS ya, abis. Aku nyebutnya gimana, pokoknya otot. Kali ini aku buat sederhana aja, seperti kebanyakan cowok. Oke, di sini kita buat tangannya buntung dulu. Astagfirullah, maksudnya tangannya berhenti di siku. Terus kita buat buah dadanya seperti ini. Agak kesinian, aku geser dikit. Nah, oke. Aku nge-record malam-malam ngantuk. Oke. Terus kita buat apa itu namanya? Buat dada ya tadi. Oke, terus buat lekukannya kayak begitu ya. Nyambung sama bahunya, ketiaknya. Terus buat kayak gini, tulang perutnya. Tulang paru-paru udahlah bodoh. Terus kita buat tulang pinggulnya seperti itu, langsung ke pahanya. Hubah. Buat seperti ini. Kita agak cepetin dikit ya. Pokoknya pahanya kita buat maksudnya astagfirullah. Kita buat apa sih namanya? Sorry nih, udah malam kekurangan konsentrasi. Oh ya, kita berhentiin di lutut. Terus itulah. Oke, ini aku cepetin dikit. Oke, langsung kita buat tangannya seperti itu. Kita buat tangannya ngepel. Satunya juga buat tangannya ngepel. Nah, sip. Kalau udah, kita kemana? Kita ke, oh ya, kita benerin. Kita dulu. Kita anuin ke pahanya dulu. Paha betis. Sorry, ini tutorial gak terniat di seluruh dunia. Kita buat kakinya seperti itu. Kalau ada samping, betisnya nganan kayak gitu ya. Tuh kayak gitu tuh. Kalau ada depan, kita lihat di kaki satunya. Nanti dulu. Nah, di kaki satunya nih, betisnya ngadep begitu. Terus kaki dah. Oke, siap. Sate-sate. Mesti kita benerin dah. Hurra, mantap jiwa. Oke, teman-teman, sudah jadi nih. Sekarang kita apain? Ya, sekarang kita bener-benerin garis-garisnya yang tadi. Oke. Terus kita buat wajahnya deh. Yang belum bisa buat wajah, silakan mampir di video itu tuh. Udah taruh linknya, males gue. Udah ya. Kita buat wajahnya skrah-skrah. Langsung aja kita potong ya. Wajahnya gak terlalu penting. Brah. Sip, udah jadi nih. Sekarang kita buat tubuh yang lainnya. Maksudnya tubuh cowok di kepala ketujuh. Kedelapan. Langsung aja kita cepetin. Oke, begini, brah. Moga gak puyeng ya. Aku aja puyeng liatinnya. Demi pembelajaran kita ya. Soalnya kalian tahu sendiri, orang kayak kalian tuh gak bakal nonton sampai habis. Percayalah, pasti berhenti di 3 menitan. Ya. Iyalah, masa enggak. Oke, kita skrah-skrah. Prosting handal ya. Terus kita buat wajahnya lebih ganteng. Oke, udah.
dicari nih, ganteng banget, tinggi, ini kayak di manga-manga webtoon nih. Sekarang kita lanjut ke tubuh Sota. Itu di kepala ke 6. Rata-rata tubuh Sota nih. Tubuhnya Sota. Oh ya, Sota favorit kalian siapa? Aku siapa? Aku Hanako. Dari toilet Jibaku Sonen. Yay. Okay. Sip. Oh ya, Sota favorit kalian siapa nih? Pasti rata-rata Killua ya. Oke, kita langsung buat wajahnya selesai. Yay, ini dia. Sekarang kita lanjut ke kepala kelima. Kepala kelima, keempat maksudnya. Aha, kenapa kepala keempat? Soalnya rata-rata cowok tuh kalau melalui pertemuan itu langsung bus gitu. Aku lihat ini cowok-cowok tuh pas SMP itu udah kayak tiang. Iya gak? Udah bermeter-meter. Hehehe. Iya bener. Nah sekarang kita ke cibinya nih. Cibinya. Oke, dikit lagi selesai nih. Pengen tidur. Biar paginya langsung upload. Oke. Selesai, gimana menurut kalian? Oke, silakan screenshot 1, 2, 3 cekrek. Oke, bye bye. Muah. Sekarang kita liatin karya-karya kalian. Widi, apa nih? Kok bagus-bagus banget karyanya. Oh iya. Kalian pengen gambar kalian dipajang kayak gini? Gampang ke caranya. Kalian upload gambar kalian di IG aja dah. Aku males ngeliat di FB sama di Twitter karena aku lebih gampang di IG kalau cari hashtag. Oke. Kalau di FB tuh kita cari hashtag malah kecampur sama yang lama, padahal kita cari yang terbaru. Udah dianuin postingannya terbaru, tapi yang lama tetap muncul lah. Gimana ya, Fida? Terus di Twitter jarang ada yang tahu, jarang ada yang upload. Mending di IG aja, oke? Pakai stick Sumiwi sama tag aku, sama follow juga, oke? Yap, ini buat kalian yang pengen follow, silakan. Aku sangat mengapresiasi kalian, oke? Buat kalian yang pengen dipajang karyanya, sekali lagi jangan lupa pakai hashtag Sumiwi. Oke, Sumiwi. Jangan lupa.